sini kita lagi ada di Masterpiece Pizza. Masterpiece Pizza ini alamatnya di sebelum flyover Air Hitam. Di sini kami memesan 3 menu, yaitu yang pertama Choco Volcano. Terus yang kedua ini pepperoni lovers. Terus yang ketiga creamy chicken. Lalu minumannya ini ada Ovaltine, terus ada cappuccino. Adila Ovaltine juga. Ya. Langsung aja kita cobain. Pertama kita cobain yang ini dulu. Yang manis-manis dulu. Ya, ini adalah Choco Volcano. Ayo kita cobain, Kak. Coklatnya banyak banget, coba sampai meleleh. Bener banget, iya. Jadi pizzanya ini bentuknya setengah lingkaran. Di sini ini ada coklatnya, ada kirinya juga. Enak banget. Kalau buat yang suka manis, rekomendasi. Ya, buat yang nggak suka pizza yang gurih ya. Gimana Kak Dita? Coklatnya tuh nggak manis banget ya. Tapi pas gitu. Ya. Pas gitu, rasa manisnya tuh kayak pas, nggak kemanisan juga. Bener banget di mulut kalau di mulut. Ini tiap minumannya ada cream cheese-nya di atasnya. Tapi udah mau habis nih. Ayo kita lanjut ke menu kedua. Menu kedua adalah pepperoni lover. Jadi kalau tadi itu yang rasanya manis-manis, sekarang kita pindah ke yang rasanya gurih-gurih. Ya. Ini ada kejunya. Ayo kita cobain. Daripada yang tadi-tadi. Iya. Ini ayamnya dicincang ya. Jadi udah selesai nih makan-makannya. Kasih rate dulu deh Kak. Masing-masing nih tuh masing-masing menu. Kalau dari Kak Sri, kalau dari Choco Volcano, kalau buat yang suka manis mungkin tinggi ya ratingnya, tapi kalau aku kan gak terlalu suka manis, jadi nomor 7 lah. 7. Kalau yang pepperoni lover 8,5. Kalau ini kan, kalau aku suka keju jadi 9,5. Tinggi-tinggi ya, kan gila. Ada yang Choco Volcano. Choco Volcano. Aku tuh enggak yang kalau manis banget itu kan. Apa enggak? Oke. Berapa? Ini mata? Pepperoni lover itu 9,5. Ini 8. Berarti lebih suka yang pepperoni. Iya. Semua punya seleranya masing-masing. Jadi segitu aja review kita kali ini di Masterpiece Pizza. Tunggu review kita berikutnya. Wassalamualaikum.